Sabah FC mungkin beraksi tanpa tiga pemain import yang menjadi sandaran utama pasukan dalam saingan pembukaan Liga Super menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Likas. Neto Pessoa dan Jackson De Souza, kedua-duanya dari Brazil, serta Taiki Kageyama dari Jepun, disahkan masih belum sembuh daripada kecederaan selepas perlawanan pramusim baru-baru ini. Pengendali Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee berkata, beberapa pemain tempatan juga belum pulih sepenuhnya dan mungkin tidak dapat beraksi, sekaligus memaksa pasukan membuat keputusan sukar dengan mengambil kira perlawanan seterusnya yang lebih banyak. Sabah FC masih mempunyai tempo sebelum sepak mula Liga Super, tapi yang paling penting adalah harus melihat dari segi kecergasan pemain sebelum memikirkan sama ada mereka akan diturunkan atau sebaliknya. Kita tidak harus memikirkan hanya perlawanan pertama atau kedua, tetapi perlawanan seterusnya juga perlu diambil kira kerana tempoh liga agak panjang. Saya perlu memikirkan jangka masa panjang untuk memastikan semua pemain berada dalam tahap kecergasan terbaik mereka, katanya. Bagaimanapun, Kim Swee menegaskan, pemain lain yang akan diturunkan tetap mampu memberikan aksi yang diharapkan, lebih-lebih lagi bermain di laman sendiri yang sudah pasti akan dimanfaatkan sepenuhnya. Selain aksi pertama Liga Super, Sabah juga akan bermain di laman sendiri dalam dua lagi aksi Piala FA yang menyusul selepas ini. Kim Swee menyifatkan pertemuan menentang NSFC sebagai mencabar kerana pasukan pelawat itu juga memiliki pemain yang berkualiti, selain situasi dihadapi Sabah FC sendiri yang masih berdepan kecederaan pemain. Kita tidak memandang rendah kemampuan Negeri Sembilan FC, meskipun mereka baru dinaikkan ke Liga Super pada musim ini. Mereka mempunyai barisan pemain berkualiti, sekaligus boleh menjadi ancaman menjelang pertemuan nanti, katanya.